Pada pandangan Tuan Haji, adakah masyarakat akan tertarik untuk berkunjung ke Pesta Buku ini kerana masyarakat kini lebih gemar kepada bahan bacaan digital, bukan? Dan adakah adakah bahan bacaan fizikal masih lagi relevan kepada kita semua? Bahan buku fizikal ini masih relevan kerana kalau kita lihat suasana di PWTC ini pun, kita lihat ramai pengunjung-pengunjung yang datang dapat merasai sendiri dan dapat melihat buku-buku fizikal dan konten-kontennya. Tetapi, walau bagaimanapun, kita juga sebagai masyarakat harus bersedia untuk bergerak ke arah zaman teknologi di mana yang saya sebut tadi, kita ada e-book, kita ada online, kita boleh buat research melalui Yahoo, melalui Google dan lain-lain. Jadi, untuk Pesta Buku, dia menarik kerana kita boleh mula menanamkan sifat reading culture. Reading culture ini penting untuk masyarakat kita kerana masyarakat kita ni adalah masyarakat yang baru nak membangun. Kalau kita lihat di Eropah, masyarakatnya memang reading culture itu sangat kuat. Mereka sentiasa membaca. Jadi, Pesta Buku ini sangat relevan dan sangat saya rasa saya sokong sekali. Ya. Terima kasih Tuan, dan untuk yang terakhir sekali lah, kita nak Tuan kongsi sedikitlah buku apa yang paling diminati oleh Tuan dan genrenya. Sekarang saya ada membaca buku-buku daripada Karen Armstrong yang membuat perbandingan di antara agama-agama dan juga saya juga ada membaca buku daripada ahli filosofi Ayn Rand. Ayn Rand adalah seorang filosofer daripada Rusia yang migrated ke US di zaman 60-an dulu. Beliau menerbitkan banyak buku-buku yang bagus. Terima kasih Tuan kerana sudi berkongsi dengan kami. Okey, sekian sahaja daripada saya, Nur Anisa Irwani, bersiaran untuk Pilas TV SMA Setiu dan juga Alwatan TV SMKA Wataniah. Sekian.